Pertama-tama rebus kacang hijau dengan air mendidih. Setelah 40 menit, masukkan kelapa parut, gula jawa secukupnya, dan sejumput garam. Aduk hingga rata. Ini sudah matang, kira-kira direbus 1 jam. Sekarang tinggal membuat kulit dadar gulungnya. Masukkan 20 sendok makan tepung terigu dan 1 sendok makan tepung tapioka. Masukkan air hangat 600 ml. Aduk sampai rata, jangan sampai menggumpal. Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, lalu diaduk-aduk. Masukkan 2 centong setengah adonan tadi. Dan dikasih pewarna. Olesi teflon dengan minyak. Goreng dengan api sedang. Ini sudah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo pemirsa di seluruh Indonesia. Hari ini saya mau makan dadar gulung. Minum dulu. Mari-mari makan. Rasanya enak, mantap, manis. Wow.
bikin perut kenyang. Hah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa sudah nonton. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.